Olah TKP ulang kasus Subang yang dilakukan penyidik Polda Jabar nyatanya menemukan fakta baru. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan membeberkan beberapa temuan baru dari penyidik. Yakni soal senjata golok yang diduga dipakai para tersangka untuk menghabisi nyawa Tuti dan Amalia. Turut mendampingi kliennya dalam olah TKP hari ini, Ahmad Taufan buka suara. Tak cuma itu, polisi juga berhasil menjawab beberapa pertanyaan terkait kasus Subang. Ada beberapa hal yang terungkap yang sifatnya memang signifikan. Tapi kita serahkan kepada penyidik untuk menjelaskan semuanya, pungkas Taufan. Kelegaan Taufan juga berasal dari ditemukannya beberapa barang bukti baru kasus Subang. Barang bukti tersebut nyatanya mengarah pada peran 5 tersangka yakni Yus CS saat pembunuhan terjadi. Bukti baru itu disinyalir bisa menjadi penguat penyidik menjerat Yosef CS dalam kasus Subang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.